Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Studio Lensa Maya GLC. Selamat datang ke hari yang ditunggu-tunggu, EPF Financial Literacy Week 2021 atau FLW 2021. Untuk itu, majlis dengan berbesar hati menjemput yang berbahagia Datuk Seri Amir Hamzah, CEO KWSP, bagi menyampaikan ucap sama. On behalf of the Employees Provident Fund, I would like to welcome all speakers and participants of the EPF Financial Literacy Week 2021. Thank you all for being here, for lending your support for this important effort. And thank you to the EPF teams led by the EPF Learning Campus who have put together this program. Ringgit, dia adalah lebih daripada 1 quadrillion. Quadrillion ni satu istilah yang tak digunakan oleh masyarakat sebab jarang-jarang, tapi digunakan untuk kalau nak kira hutang. A reference budget is actually satu pengukuran kepada belanjawan yang boleh digunakan sebagai panduan untuk kita berbelanja. Jadi ke mana kita, saya punya summary ini, kita hanya segelintir akan ke tempat yang baik. Ramai tidak akan sampai ke tempat yang baik. Simpan sebelum berbelanja. Simpan sebelum berbelanja cara yang terbaik. Cara seperti KWSP memotong gaji kita untuk simpan, I think that is the best method. What is sustainability in, I guess, the official definition, right? So when we talk about sustainability, this is the most common definition that we see. Kalau anda nak capai apa saja matlamat kewangan yang anda dah hajati dengan cara yang paling cepat dan juga paling selamat. So, yang di-mindsettingkan kepada kita adalah untuk merancang lebih kurang 25 tahun ataupun 30 tahun. Kalau kita dapat sebarang dokumen, kita akan nampak. Contohnya polisi. Diharap anda dapat memanfaatkan idea dan ilmu pengetahuan yang dikongsikan oleh pakar-pakar. Salam sejahtera dan jumpa lagi.